Okey, untuk soalan nombor 9, okey, madam masih mengekalkan eksponen. Okey, kemudian sebelum kita membuat proses pembezaan, kita boleh dulu meringkaskan jawab soalan kita. Contohnya dekat sini, soalan kita y sama dengan 1/3. Okey, 1/3 adalah soalan asal. Kemudian dia ada kat situ ln e kuasa 3x. Okey, tambah dengan 6x. Okey, so kita perhatikan kuasa yang ini. Okey, kuasa yang itu dia akan jadi y sama dengan okey, 3x datang ke depan. Okey, kemudian kita ada ln e tambah dengan 6x. Okey, kita permudahkan. Yang pertama, media nak bagi tahu ln e ni sebenarnya ialah 1. Okey, so dari sini media akan dapat y sama dengan x tambah 6x. Dan kita boleh permudahkan dia jadi 7x. Jadi proses pembezaan tu bermula di sini sebenarnya. Jadi nilai dy dx sama dengan 7. Okey, lebih mudah dan ringkas. So jawapannya ialah C.